Halo, selamat datang di channel saya. Nah, kali ini saya akan mengetes untuk ASRock Polychrome Sync. Nah, di sini banyak yang mengalami kendala untuk bagian sinkronis bagian musik. Nah, di sini saya pakai ASRock yang sudah ARGB. Nah, di sini tinggal download softwarenya ASRock. Nah, di sini gimana untuk cara mengaktifkan sinkronisnya? Nah, di sini kita tinggal pilih, kalau misalkan kita ada RAM yang sudah RGB. Kelemahannya di sini kalau misalkan kita aktifkan RAM, jadi di sini kita nggak bisa pakai musik. Jadi kita harus matikan dulu mode RAM-nya. Nah, di sini kita bisa pilih mode musik. Kita juga bisa pilih mode-mode yang lain. Cuma kalau misalkan kita aktifkan DRAM-nya yang RGB, di sini kita nggak bisa aktifkan musik. Nah, di sini kita tes untuk musiknya. Nah, kita pakai coba yang mode musik, dia bakal ngikutin mode atau beatnya musik ya. Nah, jadi itu untuk ASRock Polychrome Synchronize. Jadi tinggal download versi yang beta di website ASRock. Cuma di sini kelemahannya kalau misalkan kita aktifkan DRAM, dia belum bisa sinkron dengan musik atau yang kayak Spring, kayak Lightning gitu ya, atau Charm, itu belum bisa kita aktifkan kalau misalkan kita aktifkan DRAM. Cuma kalau misalkan kita aktifkan DRAM, kita nggak bisa mode musik. Nah, di sini RAM-nya bisa ikut seperti itu ya. Kita bisa rainbow. Nah, demikian review dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.